berat kali nih. Baru oh, baru. Orang aku aja udah berat kali. Ya pasti Bu sayang. Bu sayang. Kali ini rasa penasaran kita semua, terkait hubungan Giorgino Abraham dan Yasmin Napier, akhirnya mulai terungkap. Obrolan santai Giorgino Abraham dan Fathir Muchtar, membuat semua warganet menjadi heboh dan kepo. Yuk simak video selengkapnya. Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Napier, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Obrolan santai dan curhatan Giorgino Abraham, di depan Fathir Muchtar. Mengungkap semuanya, kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Napier. Di acara Ngoplos kali ini, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari Fathir Muchtar terhadap Giorgino Abraham, salah satunya menyangkut kedekatannya dengan Yasmin Napier. Memang ya, di antara Giorgino Abraham dan Fathir Muchtar, yang berperan sebagai Wilantara, sinetron Love Story The Series dibilang sangat dekat sekali. Bukan hanya di dalam sinetron tersebut saja, rupanya di kehidupan nyata pun, keduanya sering terlihat bersama. Seperti baru-baru ini di acara Ngoplos, obrolan santai dari keduanya pun, membuat semua warganet jadi penasaran, perihal jawaban-jawaban Giorgino Abraham yang sebenarnya. Terkait hubungannya dengan Yasmin Napier, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari Fathir Muchtar untuk Giorgino Abraham kali ini. Bahkan di sini terlihat Giorgino Abraham, tak ragu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Fathir Muchtar, yang membuat semua warga penasaran dengan jawaban Giorgino Abraham kali ini. Soal Yasmin, Yasmin, kalau dibilang gue cinta apa enggak? Berat kali nih, baru baru. Iya pasti gue sayang. It's your love story. Dalam love story. Pengakuan Giorgino Abraham perihal hubungannya dengan Yasmin Napier, terus aja ditunggu-tunggu para fans dan warganet di seluruh jagat raya. Bukan tanpa alasan ya, pasalnya kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Napier, selalu saja mencuri perhatian warganet, dan semua fans. Apalagi kalau melihat kedekatan mereka yang begitu dekat, dan terlihat selalu romantis. Ditambah lagi, keduanya selalu memperlihatkan kebahagiaan ketika mereka bersama. Giorgino Abraham dan Yasmin Napier seakan-akan keduanya begitu nyaman. Bahkan, keduanya selalu terlihat bagaikan kedua sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara. Sampai-sampai orang yang melihat, selalu dibawa baper oleh kebersamaan mereka. Meskipun belum ada penjelasan yang pasti dari mereka perihal hubungan keduanya. Namun para fans yakin, kalau mereka berdua benar-benar bisa jadian di dunia nyata. Bahkan tak sedikit dari para fans dan warganet, yang berharap keduanya berjodoh di dunia nyata, apalagi sampai ke jenjang yang lebih serius. Memang sudah tak diragukan lagi, keromantisan yang diperlihatkan Giorgino Abraham dan Yasmin Napier, di dalam sinetron Love Story The Series maupun di dunia nyata, selalu saja membuat kalian semua menjadi baper. Bahkan tak jarang kita semua, dibikin gagal fokus melihat kebersamaan mereka berdua. Kita doakan saja yang terbaik buat pasangan kita ini. Semoga saja doa dan harapan kita semua terkabulkan. Untuk yang setuju silakan tulis komentar amin, sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk kedua artis kesayangan kita ini.